buka tutupnya. Ya udah. Ya teman-teman, ketemu lagi. Hari ini masih bersama. Ini yang berapa? Ketiga ya. Mau mandi gitu. Ya udah, kasih kiri yuk. Kopling injek full. Kanan titik. Posisi mana ya? Kanan titik, jangan lepet-lepet kanan titik. Nah, belok kiri kanan. Sen kiri hidupin. Ya, putar kiri yuk, putar dulu. Nah, koplingnya setengah ya. Direm, direm. Nah, setengah berarti sampai getar. Dah. Nah, muternya banyak, banyak. Oh, belok kanan kosong, belok kiri itu. Wuhu, gel. Balikin cepat. Dah. Dah, lurus. Nah, tukang sindang. Yang angkut oke, dah lurus. Nah, tiap hari lewat sini. Iya kan? Nah, balikin cepat. Nah, tuh, hampir telat dikit. Nah, tinggal di sini banget, mah. Kalau nggak lewat sini lah, tes. Ya udah, itu doang. Kanan, udah miring-miring. Berasik angin, mobil itu. Juga nanti kan gak mungkin motornya lah motor kita juga naik motor kan kan udah terus kiri dikit nah nanti udah longgar kan lancar pas garis ya udah naik gas kurangi kalau masih enak terusin aja tapi pakai rem gitu. Jangan diinjak kalau kenceng nggak usah lepas gas aja kurang gitu ya nah ada gas lagi setir lepas balik kalau sempit boleh man. Tapi kalau longgar kayak gini mah nggak usah diinjak los kan diinjak lonong kan tadi nah ya nggak boleh lepas gas aja kurang nah ya tangannya ayo tangannya gas lagi lebih sedikit persatu. Nah, maju lagi. Ini kalian.
rem kopling tuh, makanya di rem lu lepas rem. Nah berdua empat itu itu yang bikin salah kan, itu nyelip di situ tuh. Nah lepas rem, ambil limiter lagi udah cukup. Nah lihat kanan kosong kan, belum tentu juga. Nah kopling angkat, motor lah setir lepas titik. Nah kopling angkat mana. Oh, itu yang bikin salah ngoper itu kan tiga kedua, tapi tiga keempat. Nah itu yang bikin telat di situ gitu. Nah terus nah ini baru oper satu. Nah rem lepas ya. Nah dah gas lagi. Ya rem kopling, lepas rem, nginjek mana, lepas mana, nah, ya sistem dimainin, dikocok dikit gitu ya. Nah, rem tangan tarik, kalau lama biasa kan. Tarik lah. Nah, ada satu baru, ya itu jangan rem tangan duluan. Oh, ya. Kopling, rem. Kopling. Ala kopling. Ikutin pok tuh, Bang. Nah, kiri dikit. Tetap kiri dikit. Kok ke kanan. Ini ke kiri sini. Nah, tapi kalau ini ikut posisinya di sini gitu. Nah, dah kasih kurangnya. Gantian. Nah, lurusin setirnya. Dah, maju lagi. Tekniknya tadi tuh apa tadi? Nah, kalau pelan injek kopling boleh baru ngerem. Tapi kalau kencang lepas gas ngerem dulu. Gitu. Dah, bertiga ya. Jangan goyang lah depan. Pirau limo, nah garam dulu dikit. Been broken, beaten down, tasted dirt as I hit the ground.